Saya takkan maafkan dia lah sebab apa, saya sendiri dah runding dengan dia kalau baca dekat mesej saya. Saya dah tak boleh nak tolak ansur dan lepas ni saya akan buat tindakan seterusnya. Kita akan saman juga dia, keluarga dia, kita akan saman. Nampaknya Aiman Tino tetap mahu meneruskan tindakan saman terhadap seorang hacker yang telah menggodam akaun TikTok miliknya baru-baru ini. Yelah kan, siapa je tak marah kalau jadi macam ni. Bukan senang nak bina followers dekat TikTok tu. Lagi pula Aiman gunakan akaun itu sebagai platform dia dan isteri berniaga. Hesh, sabar je lah Aiman. Dah alang-alang jumpa Aiman ni, nak tanyalah kan apa perkembangan terkini kes tu. Sebab dengarnya pihak di sebelah sana pun nak buat laporan polis juga ya. Cerita dia, sebelum saya balik daripada Kedah hari tu, memang kita dah bersua dengan dia. Kita dah bincang dan kita cuba bincang cara baik dan dia tak bagi kerjasama yang baik. Dan selama sejam saya dekat depan rumah dia, dia tak mengaku. Langsung tak mengaku. Jadi saya ambil tindakan untuk sentuh muka dia sekali. Lepas tu barulah dia mengaku. Jadi saya dapat baru dapat panggilan daripada polis dan mengatakan budak ni punya ayah nak buat report. Katanya dia, saya sentuh anak dia macam tu. Sedangkan memang saya mengaku saya sentuh dia sekali je. Tu je. So tak ada masalah. Kalau dia nak buat report apa-apa pun boleh. Kita boleh fight dan kita akan tengok dasar siapa yang betul. Tapi dari side Aiman sendiri kan, Aiman dah memaafkan perkara tersebut ataupun nak proceed kepada tindakan undang-undang? Saya takkan maafkan dia lah. Sebab apa, saya sendiri dah runding dengan dia kalau baca dekat mesej saya. Saya dah cakap dengan dia, saya tak nak nak naya Melayu-Melayu. Kalau boleh, bagi je akaun. Kau nak duit, aku boleh bagi duit kat kau. Berapa kau nak, aku boleh bagi. Tapi bagi balik akaun tu. Dia menganjing saya. Dia kata, ikut mu lah mana, macam tu. Jadi macam, saya dah tak boleh nak tolak ansur. Dan lepas ni, saya akan buat tindakan seterusnya. Kita akan saman juga dia, keluarga dia, kita akan saman. Dan saya tahu, mak ayah dia pun mungkin terlibat sekali dalam benda ni. Dia nak katakan macam mesubahat dalam kes ni. Dia menggunakan phone bapak dia. Sebab kita dapat detect device, memang phone bapak dia gunakan untuk hack akaun saya. Email saya, Instagram saya sekali. Tadi Aiman ada mention yang berapa duit yang dia nak Aiman boleh bayar asalkan bagi akaun kan. Pada Aiman sendiri, bernilai sangat ke akaun yang di hack tu? Bagi saya, saya nak dapatkan followers. Contohlah dekat TikTok saya tak adalah ramai, 300,000 lebih. Tapi bagi saya, saya nak catch up, nak dapatkan view followers sebanyak tu bukan senang lah. Makan tahun. Dan sebab itulah, dan juga maruah saya lah. Dia menggunakan nama saya, tipu usup, dan dia tipu ramai lagi. Ada juga bila saya dah dapat recover balik saya punya akaun, ada lebih kurang 5 ke 7 orang macam tu yang dia dah message untuk minta nombor telefon. Orang kata di bulan Ramadan ni kan, tak baik memanjang-manjangkan isu bermaaf-maafan. Adakah sedikit sudut kemaafan dalam hati Aiman? Bagi saya, maafkan ni banyak cara lah. Okay? Tak semestinya kita maafkan, kita lepaskan. Tak. Kita maafkan tapi kita ikut law lah. Sebab apa yang dia dah buat dekat saya, apa yang dia dah hugut saya, apa yang dengan dia maki saya apa semua, untuk terima benda tu bukan senang lah. Saya pun manusia biasa. Saya ada banyak kesilapan juga, tapi saya dah cuba runding cara baik. Dia tak bagi kerjasama. So saya ambil tindakan lah. Saya memang nak ambil tindakan dan saya akan saman dia.